Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Syam. Hari ini Bu Syam akan mengajak teman-teman untuk membuat boneka jari berbentuk burung. Simak ya cara pembuatannya. Untuk membuat boneka jari, yang pertama ini ada badan, terus ini bentuk lingkaran untuk kepala, ini untuk kaki, ini untuk sayapnya, ini paru, dan ini untuk mata. Nah, pertama-tama, kita akan melubangi lingkaran kecil yang ini. Boleh dibantu ya, nanti minta tolong sama orang tua teman-teman atau mamah dan papa. Nah, ini guru sudah melubangi satu ya. Sekarang kita akan melubangi lagi yang satunya. Kita gunting ya. Coba ya, pelan-pelan aja ya teman-teman. Gunting pelan-pelan. Ini ada garisnya kan teman-teman. Nah, boleh di gunting yang pas garisnya ya. Sudah jadi dan berlubang. Sekarang kita ambil lem, kita lem sedikit saja di sini, terus kita tempel di yang sini ya. Nah, setelah itu kita ambil matanya, kita kasih lem lagi secukupnya. Kita tempel di atas ya. Nah, seperti ini. Terus ini paruhnya bentuknya nanti seperti ini ya teman-teman. Kita lem satu sisinya yang warna putih. Nah, terus tempel deh di sini paruhnya atau mulut burung. Nah, terus kita tempel kakinya. Kita beri lem yang halus ya, yang di bawah lubang. Oke, secukupnya saja. Nah, setelah itu kita balik untuk menempel sayapnya. Kita balik ya. Kita lem yang bentuknya lurus. Nah, secukupnya, terus kita tempel di sini. Satu lagi. Kita tempel di sini. Nah, setelah selesai kita balik lagi. Tara, sudah jadi deh boneka burungnya. Nanti cara bermainnya adalah nih, kita memasukkan jari-jari yang mana ya Bu Syam? Jari telunjuk dan jari manis. Tara, seperti ini nanti. Ini ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah mengikuti video Bu Syam hari ini. Selamat mencoba di rumah ya bersama